Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Da Yunidanya. Apa kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa upload video baru lagi teman-teman. Ini kegiatan bunda di sore hari. Ini lagi ngeliatin ini mamang tukang ini bikin got di belakang rumah bunda nih teman-teman. Sebenarnya itu udah ada gotnya, cuma terlalu sempit. Jadi mau dirapikan sekalian. Ini dikasih batu sama di semen aja biar rapi. Tuh kan udah kelihatan mulai rapi ya, padahal ini baru sebelahnya yang dikasih semen. Berantakan ini, masih halaman belakangnya. Ini sekalian nanti mau ditata ulang tanamannya teman-teman. Kalau udah selesai bikin gotnya, itu bikin gak terlalu besar juga sih, yang penting itu bisa ngalir airnya teman-teman. Itu kan cuma air ini ya, kalau air hujan aja. Kalau air cucian semua itu lewat paralon teman-teman. Ini cuma air hujan, jadi biar ngalir ke samping. Nah ini udah hampir selesai, lumayan rapi nih kalau beli tutnya yang ngerjain. Ini tadinya batu-batu semua di ininya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Kemarin tuh kan itu ditaro ayunan ya di situ, makanya nggak kelihatan, padahal di bawahnya itu batu-batu agak berantakan, makanya sekalian dirapikan. Nah ini esok paginya ini Pak Sunya yang ini merapikan batu-batunya ini teman-teman, yang sisaan kemarin. Ini pagi sekitar jam 6:30, ini Pak Sunya yang beres-beres sekalian nih. Ini bundanya mau nata ulang tanamannya. Ini sebelum ditaruh pot-pot bunganya, bunda bersihkan dulu teman-teman pakai sapu lidi, biar hilang itu bekas-bekas ininya, ada tanah-tanahnya ya. Udah satu malam, jadi udah kering ini yang bekas di semen kemarin. Nah bunda taruh dulu raknya. Ini rak bunganya teman-teman, tuh kan kelihatan ya, habis di semen bersih. Kemarin tuh berantakan teman-teman, batu-batu soalnya, cuma nggak kelihatan aja di ini, di bawah ayunan. Udah taruh dulu bunganya. Ini nggak tahu ini namanya tanaman apa ya, bundanya taunya nanam aja, nggak tahu namanya. Ini soka, kalau nggak salah asoka yang warna kuning yang bunda bawa ini, warna pink, lupa, warna pink ini. Ini kalau berbunga cantik teman-teman, warnanya pink. Ini lagi bougainville-nya lagi yang bunda angkat. Ini bougainville-nya kalau nggak salah warna oranye ya. Nah ini polem kuning, bunda taruh juga, cuma bunda coba aja soalnya ini kalau sore lumayan panas. Kalau polem kuning ini kan sukanya diteduh. Ini bunda coba aja teman-teman, kalau memang nanti kelihatan mulai agak menguning, bunda pindahin aja soalnya takutnya nggak tahan panas itu. Ini bunda pindah ke sini. Ini bougainville Singapura ini teman-teman. Ini namanya aja bougainville Singapura, soalnya bougainville-nya bunganya di ujung-ujung aja. Lagian numpuk itu bunganya, numpuk teman-teman. Kata orang yang jual bunga bougainville-nya, ini namanya bougainville Singapura. Bunda nggak tahu juga namanya. Nah bunda taruh di situ, soalnya bougainville kan suka yang panas. Dia makin panas makin ini sering berbunga. Ini Pak Sunya betulin ini kaki mejanya teman-teman, agak miring soalnya, makanya dikasih batu itu biar rata, sama rata.
Soalnya ini teman-teman, ini halaman belakang ini tanahnya nggak rata. Yang sebelah kanan agak tinggi, yang sebelah kiri agak turun teman-teman. Jadi mejanya harus diganjel pakai batu biar sama tingginya. Tuh kan masih kelihatan ya, kurang ini, kurang batunya. Makanya harus ditambal lagi biar sama. Ini mejanya udah Bunda bersihkan. Ini mejanya basah teman-teman, kena embun. Makanya harus dikeringkan. Ini Bundanya gotong royong sama Pak Sud, teman-teman bersihkan halaman belakangnya. Cuma berdua. Soalnya kan di rumah tinggalnya cuma berdua. Ini Bundanya mau cuci talinya ini dulu, mau dipasang buat tali jemurannya biar ini tambah banyak ya tali jemurannya. Soalnya itu sedikit, kadang-kadang kalau pas cuciannya banyak nggak cukup teman-teman. Makanya harus ditambah lagi satu tali. Ini buang Bunda pasang dulu. Itu kan cuma empat ya ini. Jadi kalau ditambah satu jadi lima. Kadang-kadang nggak cukup jemurnya teman-teman. Walaupun kami cuma berdua, cuma kan Bundanya ini kalau nyuci nggak tiap hari. Kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 5 hari sekali. Nunggu cucian banyak dulu, baru Bunda cuci. Makanya pas kalau jemur cuciannya banyak nggak cukup. Jadi ditambah satu tali lagi. Nah, ini udah selesai. Udah selesai ini bagian untuk jemurannya. Ini mau Bunda ini dulu. Pindahin dulu barang-barang yang masih berantakan di dekat ininya teman-teman. Di samping sebelah kanannya. Tuh Pak Sunya ngangkat-ngangkat. Ini mudahnya ngambil ini. Ini paralon, sebenarnya paralon yang kecil nih. Ini apa, tiang bendera. Ini mau dipasang nanti Pak Sunya yang mau pasang benderanya. Disingkirkan dulu. Biar bersih halaman belakangnya. Ini bekas sisa-sisa paralon yang kemarin tukang kerjain itu teman-teman. Ngerjain saluran yang di dalam pipa cucian piringnya diganti kemarin. Ini Pak Sunya lanjut nyapu. Kami saling ini teman-teman berbagi tugas. Ya, hitung-hitung biar ada kegiatan di rumah, makanya kami sering selalu berdua ngerjain kerjaan di rumah teman-teman. Itu biar ada kegiatan di rumah. Soalnya Pak Sunya kan udah pensiun, jadi nggak ngantor lagi. Makanya sering bantu bundanya di rumah teman-teman, bantu-bantu. Ini ayunannya Bunda taruh di sini biar nggak terlalu sempit. Kemarin kan di depan dapur itu ya, cuma terlalu sempit, makanya dipindahin ke sini aja. Nah, ini bogenvilnya digeser sedikit. Di halaman belakang ini enaknya pagi, teman-teman. Kalau pagi enak, adem. Tapi kalau udah jam 10, waduh, panas banget sampai sore nih panasnya di sini. Makanya kalau sore, kalau mau nyantai di sini ya sekitar jam 5 ke atas baru agak teduh. Ini Bunda geser dulu lagi satu bougainville-nya. Ini kalau udah berbunga cantik, macam-macam warna-warni bunganya. Bunda pencinta ini bougainville teman-teman. Lagian bougainville ini kan nggak susah ya ngerawatnya. Dia makin kena sinar matahari, makin kena panas, makin ini sering berbunga. Makanya gampang ngerawatnya. Walaupun tanpa pupuk dia tetap berbunga. 2 hari sekali ini Bunda nyiramnya. Ini lagi ini ya, belum berbunga. Yang berbunga cuma warna ungu. Ini Bunda geser dulu. Ini yang Bunda geser ini warna merah sama pink itu teman-teman. Itu satu pot 2 warna. Itu bougainville tumpuk teman-teman.
Ini udah geser ya warna kuning. Ini bougainville sakura teman-teman. Ini udah mulai berbunga juga. Nah, ini hasil penampakan bersih-bersih halaman belakangnya. Itu tadi udah ditata ulang tanamannya. Alhamdulillah udah bersih. Rapi lagi nih teman-teman halaman belakangnya. Jadi enak deh kalau mau ngeteh lagi. Nyantai di belakang udah bersih halamannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.